Pelaksanaan upacara dalam rangka HUT Hari Bakti Imigrasi ke-69 Imigrasi Pasti dengan mengangkat tema aktual yaitu aktif, kreatif, tangguh, unggul, dan amanah serta logis turut dihadiri oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun, Eri Erwan beserta staf dan jajarannya. Pelaksanaan upacara yang dipimpin langsung oleh Kakanim Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Darmunansa selaku Inspektur Upacara, membacakan sambutan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Seusai melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Hari Bakti Imigrasi yang ke-69, Kepala Kantor TPI Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Darmunansa menjelaskan sudah lebih baik serta banyak perubahan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Karimun. Sudah lebih baik, sudah banyak perubahan dalam 69 tahun yang ini. Di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun ini mendapat penghargaan, ya sebulan yang lalu kami mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Komunikasi dan Sarana Informasi Keimigrasian, Christian, berharap agar pelayanan dapat lebih baik lagi serta sempurna yang dapat diberikan oleh seluruh karyawan keimigrasian terhadap masyarakat tanpa terkecuali. Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lauli. Harapan penghargaan ini yaitu penolakan TKI non prosedural untuk kategori kantor imigrasi kelas 2. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita dapat meningkatkan penolakan ini karena dasarnya adalah tren permohonan paspor yang setiap tahun itu terus meningkat. Dengan dilaksanakannya peringatan Hari Ulang Tahun Bakti Imigrasi ke-69 yang turut dilaksanakan berbagai kegiatan seperti perlombaan lingkungan kantor TPI kelas 2 Tanjung Balai Karimun. Diharapkan agar pelayanan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik serta pelaksanaan HUT tersebut mengandung makna bagi Kemenkumham, di mana sebagai sarana dan prasarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.